Tisa Biani terpilih menjadi tokoh utama dalam serial Cinta Fitri dengan format baru. Tisa Biani beradu akting dengan Rizky Nazar. Nah, dalam proyek terbarunya ini, Tisa Biani mengaku jika banyak adegan romantis yang dilakukan dengan Rizky Nazar. Keduanya memerankan Farel dan Fitri. Menurut Tisa, Dul Jailani tidak mempermasalahkan adegan mesra tersebut. Meskipun Dul dan Tisa sama-sama tipe orang yang cemburuan. Kalau pasanganku tuh sama pasangan Rizky juga kan udah ada pasangan juga. Dia tuh orang, mereka berdua kan maksudnya sama-sama profesional gitu ya. Udah tahu pacarnya kerja di dunia seni. Jadi kayak ya nggak pernah nuntut atau ngelarang segala macam sih. Karena udah aku pas pacaran sama dia kan udah tahu gitu pekerjaan aku sebagai pemain film, kalau dia musisi, jadi udah sama-sama tahu sih. Tapi nggak cemburu gitu nggak? Nggak, sejauh ini alhamdulillah nggak cemburu. Tapi siapa yang paling cemburuan? Apa? Siapa yang paling cemburuan? Nggak ada sih, sama-sama cemburu, tapi kalau untuk yang kayak kerja gini lebih dewasa dan profesional. Tisa Biani dan Dul Jailani kerap membagikan momen kebersamaannya di media sosial. Bahkan putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu mengaku jika dirinya ingin menjalin rumah tangga di usia muda.